seluruh DPD dan DPC tadi meminta kembali Pak Prabowo untuk maju dalam Pilpres tahun 2024. Terhadap permintaan yang terakhir ini tentang majunya beliau menjadi calon presiden di tahun 2024, Pak Prabowo tadi di hadapan KLB mengatakan bahwa tentang hal tersebut akan diputuskan 1 tahun atau 1,5 tahun sebelum pemilihan presiden. Beliau akan berkonsentrasi terhadap penataan kelembagaan partai, beliau akan berkonsentrasi terhadap tugas yang diberikan oleh presiden sebagai Menteri Pertahanan, dan beliau akan berkonsentrasi dan terhadap kerja-kerja politik lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.